Beberapa di antara Anda mungkin sering merasa lelah dengan cepat. Jam 3, jam 2 itu sudah mulai merasa gampang sekali lelah dan rasanya susah sekali untuk melanjutkan pekerjaan di jam-jam seperti itu, yang mungkin Anda rasa mengantuk atau mungkin tidak fokus, atau mungkin pada saat Anda baru bangun pagi Anda merasa tidak fresh, Anda seperti seolah-olah merasa diri Anda lelah sekali, seperti tidak ada tenaga. Nah, mungkin ada beberapa di dalam pikiran Anda belum Anda selesaikan. Nah, saya yakin jika ini penyebabnya adalah pikiran, maka perlu digali, mungkin ada sesuatu yang Anda tolak. Anda menolak sesuatu yang ada di dalam kejadian yang Anda alami sehari-hari, tetapi Anda seolah-olah tidak menyadari atau mengabaikannya. Jadi pada saat saya merasa menolak, pada saat saya menolak begini, ya, sama seperti ketika kita mengangkat suatu benda, beban begitu ya, diangkat, tapi kita terlalu memaksa untuk mengangkat, atau kita seperti kita mendorong suatu benda yang berat, kita paksakan walaupun memang kita belum mampu melakukannya, tapi kita terus-terusan melakukan. Nah, dan itu belum selesai, tapi Anda sudah harus mengerjakan yang lain. Nah, jadi ketika kita memikirkan sesuatu, misalnya suatu pekerjaan, suatu ide, suatu hal yang harus diselesaikan, tetapi Anda mungkin harus menyelesaikan hal lainnya dalam waktu yang bersamaan. Atau misalnya Anda punya masalah di rumah tangga, masalah di pekerjaan, masalah di persahabatan atau di lingkungan, di mana masalah-masalah yang Anda pikirkan itu belum selesai, tetapi memang Anda dituntut untuk mengerjakan sesuatu yang lain, atau memang sudah terlalu lama Anda memikirkan tapi belum juga selesai, maka di situ di dalam batin kita terjadi sebuah penolakan. Nah, penolakan ini menghabiskan banyak tenaga, menghabiskan banyak energi di dalam diri, sehingga menyedot energi yang membuat kita menjadi mudah merasa lelah. Lalu bagaimana harusnya menyelesaikan ini? Nah, pada saat Anda mengalami energi yang berkurang atau mudah lelah, stres yang Anda alami di pikiran atau pikiran-pikiran yang Anda tolak tadi belum ditemukan, maka secara tidak sadar atau bawah sadar Anda akan terus mengalami kekurangan energi. Makan banyak, atau mungkin Anda banyak mengkonsumsi energi atau kalori, tetapi badan Anda menjadi semakin kurus. Nah, ini membuat Anda menjadi tidak baik saat melakukan pekerjaan. Nah, perlu diurai, perlu ditanyakan ke dalam pikiran, maka disinilah Anda perlu yang namanya rehat, atau beristirahat siang, atau beristirahat di saat malam. Nah, tetapi kalau pikiran itu tertunda dan terbawa saat tidur, Anda perlu beristirahat di alam pikiran atau mencari ke alam pikiran apa yang sebenarnya Anda sedang pikirkan atau yang Anda tolak saat ini. Nah, dalam private healing biasanya kita akan wawancara ke klien dan tanyakan secara langsung kepada klien apa yang hal-hal yang mungkin sedang dialami, mungkin tanpa ia sadari ia menolak itu sehingga membuat ia menjadi mudah untuk lelah. Nah, Anda bisa melakukan ini sendiri di rumah dengan cara berkontemplasi, bertanya ke dalam pikiran sendiri. Barangkali ada hal-hal yang masih Anda tolak di alam pikiran, masih Anda tidak suka dan Anda paksa untuk memikirkannya terus karena Anda belum merasa nyaman dengan itu, maka Anda perlu menemukan dan kemudian berdamai dengan hal-hal yang tadi Anda tolak. Ya, semakin dipikirkan, meskipun hal itu ditolak, kalau Anda pikirkan juga tidak menyelesaikan. Jadi kita perlu mencarinya terlebih dahulu, mengistirahatkannya bila tidak kuat, baru kemudian kita bisa mengurai dan menyelesaikannya di alam pikiran kita. Ya, jadi sekali lagi, jangan takut untuk menolak sesuatu, tetapi jangan biarkan diri Anda menolak di alam pikiran tanpa Anda selesaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.